Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zahir Elvan. Kali ini saya lagi ada di stasiun Gede Bage, guys. Kali ini stasiun Gede Bage per tanggal 1 Juni 2023 ini baru saja dibuka, guys, dan baru saja diresmikan tadi pagi. Dan kita lihat ada apa atau penampakan dari stasiun Gede Bage yang baru, guys. Seperti apa fasilitasnya? Yuk kita lanjut aja. Check it out. Oke, di sini ada parkir untuk defable, ya. Ada logo defable-nya di sebelah sana untuk kedatangan. Di sini untuk parkir mobil luas sekali, guys. Parkir mobil dan parkir motor di mana? Parkir motor di sebelah sana, guys. Parkir motor di sebelah sini. Sini juga parkir motor, ya. Kalau misalkan penuh, sebelah sini bisa, sebelah sini, dan sebelah sana, guys. Nah, ini untuk pintu kedatangan, nanti masuk lewat sini, guys. Oke, ini gedung dari stasiun Gede Bage, ya. Wih, mantap, guys. Ya, kita lihat ke dalam yuk, guys. Kelihatan ada jalan. Oke, ada logo DJK BTB Bandung. Oke, ini spanduk telah beroperasi stasiun Gede Bage tanggal 1 Juni 2023 melayani naik turun penumpang per 1 Juni, wah berarti hari ini, guys. Kita lihat di sebelah sana ada apa, guys. Wah, ini saya baru pertama kali lihat nih. Ini tempat ada gerbong datar terparkir di sini, guys. Ada juga kayak gerbong barang, ya. Ini kayaknya tempat perbaikan-perbaikan kali, ya. Tempat perbaikan dari gerbong datar. Ini deh, guys, gerbong datarnya ada di sini, guys. Mantap. Oke, ini saya lagi ada di skybridge-nya, ya, di atas posisi sebelah utara, ya. Dari sana pintu masuk, di situ di depan ada lift. Terlihat ada lift, ya. Liftnya masih belum diaktifkan. Itu pintu keluarnya. Jadi pintu masuk dan pintu keluar bersamaan, ya. Satu jalur. Di sini ada fasilitas. Oh, nanti ada restoran, kafe. Oke, berarti nanti tempat hunting tadi ini ada restoran juga, guys. Nih, nanti ada tempat makan nih. Ini ada pos kesehatan sebelah kiri. Nah, ternyata ini nanti kafe. Ada logonya tuh, tempat makan minumnya. View-nya mantep tuh, bisa view-nya ke sana. Terus di sana ada ruang CCTV. Itu ada tangga turun, ada musola, ya. Ada musola, ruang menyusui, ruang tunggu. Nah, ini ada kursi-kursi, ini untuk ruang tunggu, ya. Kursinya emang sedikit, guys. Ruang tunggu ada di bawah juga. Kalau yang sebelah sana untuk toilet wanita. Kita lihat toilet pria yuk, sama musolanya. Mudah-mudahan gak ada orang, ya. Nah, ini musolanya. Wih, musolanya luas sekali. Musola luas, karpetnya ada satu. Situ ada view jendela juga ke arah barat. Ini tempat wudhunya, ya. Wudhunya ada 5 keran, guys. Wah, mantep-mantep. Ini toiletnya, guys, keren. Ini wastafelnya ada 4. Ada toilet, ada urinoirnya. Wih, mantep. Masih keren, masih bersih, masih rapi. Mudah-mudahan selalu terjaga nih kebersihannya, ya.
Oke, persiapan kereta lokal. Sekarang sebutannya komuter lain Bandung Raya. Dari arah stasiun Cimekar, tujuan stasiun Gede Bage, berhenti ya. Kelihatan dari kejauhan kereta lokal Bandung Raya. Oke, kereta lokal tiba di stasiun Gede Bage. Mantap. Oke, ini dia guys, kereta lokal dari arah barat tujuan ke Cicalengka. Widih, mantap. Papasan guys. Oke. Semboyan 40, 41. Oke. Semboyan 35 telah dibunyikan. Tanda kereta api akan diberangkatkan, guys. Oke, jalur 1 berangkat. Apakah bisa kobong? Wah, ini persiapan jalur 3 nih. Oke. Sama-sama berangkat nih, guys. Oke, mantap.